Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Nas Bung Enak Kuliner Jombang lagi review jembatan dari arah selatan. Sebelum kita review, kita sarapan nasi pecel di warung jembatan, di warung pojok jembatan Berantas Pelosok. Kita sarapan dulu. Monggo ikuti. Pagi-pagi sarapan nasi pecel pakai rawon, mantep. Setelah sarapan pagi, kita review jembatan Berantas Pelosok. Kita minum dulu habis sarapan. Mantap, habis sarapan nasi pecel minum. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini video pertama saya dari arah dari sisi selatan jembatan Berantas Pelosok. Dilihat dari arah sisi selatan sampai sana, nah itu masuk, sudah masuk pelosok, sudah tersambung. Ini kita lihat dari sisi selatan, masih sepi karena masih pagi. Kalau dari sisi selatan sudah selesai semua, ini tinggal finishing kelihatannya. Ini dari sisi selatan kelihatannya sudah selesai, tinggal finishing. Nah, saya tepat berada di sisi selatan pembangunan jembatan Berantas Pelosok. Melihat dari dekat pembangunan jembatan Berantas Pelosok dari sisi selatan. Di sini dulu, posisi saya ada di pertigaan Melik yang pintu masuk ke jembatan baru Berantas Pelosok.
ini nantinya kalau ini turunan dari selatan, dari Lamongan, Tuban, Bojonegoro, nanti turunnya lewat sini. Posisi saya ada di pertigaan Melik di pagi hari, hari Kamis 16 Desember 2021. Nanti turunan dari Tuban Lamongan Loso lewat sini. Saya berada tepat di pertigaan. Thank you.
Kalau dari arah Jombang menuju ke Lamongan, Tuban, Bojonegoro masih lewat sini, soalnya jembatan belum difungsikan. Hari ini pagi, hari Kamis, 16 Desember 2021, update terbaru proyek pembangunan jembatan Ploso. Nah, ini nanti pintu masuk jembatan. Terima kasih yang sudah ikut Nasbung Enak jalan-jalan kuliner Jombang sambil mereview jembatan baru Ploso dari sisi selatan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saya tepat di pertigaan Melik. Terima kasih.